Serambi Teruntum dikuantanakan menjadi medan penduduk Pahang dan negeri berhampiran mengenali peranan dan operasi Radio Televisyen Malaysia RTM secara besar-besaran mulai malam ini hingga Ahad sempena Karnival Sehati di RTM Moh Laweh. Karnival berinovatif itu menyediakan pelbagai acara berorientasikan keluarga, komuniti dan keusahawanan. Wartawan Ayu Nurihan Saleh ada laporannya. Karnival Moh Laweh akan disiarkan secara langsung menerusi Selamat Pagi Malaysia SPM di TV1 dan juga melalui siaran radio terutama Nasional FM dan Pahang FM. Menurut Exco Komunikasi dan Multimedia Pahang, Datuk Shahniza Shamsuddin, orang ramai berpeluang melihat sendiri operasi secara langsung dan peranan RTM sebagai suara kerajaan dari 8 pagi hingga 11 malam. Dan pelbagai program yang saya kira sangat berinformatif ya, telah dirancang untuk diadakan sepanjang karnival di mana rakyat boleh secara dekat melihat bagaimana operasi RTM itu sendiri, bagaimana radio berfungsi. Karnival Moh Laweh bermula dengan forum perdana Ehwal Islam 9 malam ini dengan perbincangan tertumpu kepada soal syariat Islam dengan ahli panelnya terdiri daripada Dato' Ustaz Badlisha Alauddin dan Ustazah Dr. Sharifah Nurhayati Said Ismail. Aspek keusahawanan memberi peluang kepada usahawan tempatan mempromosi hasil jualan mereka dan pengenalan konsep perniagaan food truck. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak dan Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob dijangka melancarkan karnival ini Sabtu. Sementara itu, golongan Gen Y mengalu-alukan karnival Moh Laweh kerana memberi peluang kepada mereka mengenali fungsi dan operasi RTM selain industri penyiaran secara menyeluruh. Macam bagi saya, generasi muda, orang generasi Y, khususnya belia sekarang ni memang menanti-nanti kata tunggu-tunggu sangat program Moh Laweh RTM di Serambi Teruntum. Sebab apa yang kita maklum, tengok promo di TV dan sebagainya, katanya ada program usahawan. Maknanya katanya orang muda, belia-belia khususnya ambil peluang, rebut peluang untuk kita ceburi bidang usahawan lebih luas. Sememangnya saya melihat ini satu karnival yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Kuantan khususnya, sebab satu program yang mengumpulkan keseluruhan stesen-stesen di bawah RTM, dan saya lihat satu medium yang ataupun platform yang bagus di mana mendekatkan masyarakat Kuantan khususnya dengan RTM. Pelbagai program dan acara disediakan pada Karnival Sehati di RTM Moh Laweh untuk setiap lapisan masyarakat, antaranya kuis candawara dan sukan seperti futsal. Selain itu, konsert pesona turut disediakan pada jam 9 malam pada Sabtu ini dan juga konsert mestika di Klasik pada Ahad jam 9 malam ini. Orang ramai dijemput hadir bawa keluarga bersantai sepanjang karnival ini. Laporan Ayu Nurhan Saleh dan juru kamera Siti Aminah Saleh untuk berita RTM.